The Square Novotel Lampung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 136 Bandar Lampung merupakan salah satu restoran terbesar di Lampung. Restoran bertagline Food Outside the Box ini mengangkat konsep autentik modern dengan suasana nyaman dan berkelas. Kapasitas restoran pun cukup luas, bisa menampung 300 hingga 350 tamu. Sangat cocok untuk destinasi santap santai bersama keluarga atau teman. Interior dengan konsep autentik modern akan memanjakan mata tamu saat sambil menikmati santapan lezat. Warna keemasan sangat mendominasi di bangunan ini. Halo pemirsa, saya Mita. Saat ini saya ada di The Square Novotel, salah satu restoran terbesar yang ada di Lampung. Yuk, ikutin saya. Restoran yang berdiri sejak 2010 ini menawarkan menu ala carte dan prasmanan internasional serta tradisional yang diciptakan langsung oleh Chef Handal. Ada juga 4 cooking seperti teppanyaki station, dimsum station, egg station, dan mie station. Halo Chef, ya, halo. Mita. Lagi masak apa nih Chef kira-kira? Masak apa? Bulgo nih. Ya, di sini ada burgo itu khas Palembang, di mana masakan ini emang saya sengaja display untuk memperkenalkan masakan-masakan daerah seperti itu. Lalu kalau ingredients-nya apa ya, Chef? Kalau dari burgo ini? Ingredients-nya itu bawang merah, bawang putih, ya ada kemirinya, kita blender semua, ya ditumis, lalu kita masukkan santan. Setelah harum, misalnya harum bumbunya, masukkan santan. Jangan lupa kita ada daging giling ya yang di saute dulu, masukkan ke kuah tersebut. Setelah itu santan, seperti ini. Kalau burgo sendiri ini Chef, cocoknya disamakan, maksudnya disajikan dengan makanan seperti apa sih Chef? Kalau ini jenisnya jenis sarapan ya, untuk kayak apa, ini berat enggak, ringan enggak, dia di tengah-tengah ya. Jadi ini ada sejenis kwetiau yang dari tepung beras ya, yang dikukus, terus ada telur, terus ada seperti pempek ya. Jadi ini kita celupkan ke sini, dipanaskan. Ya, ada togenya. Ya. Sama daun bawang dan bawang goreng. Oh, you came and tucked your way into my heart. Menu-menu di restoran ini dihidangkan berbeda setiap harinya. Ini merupakan salah satu servis The Square Restaurant untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para tamu. Halo, selamat pagi. Mita. Jaya, apa kabar? Ini sih Pak, kita ya mau tanya-tanya gitu tentang fasilitas di restoran di Novotel ini. Gitu kan. Sebenarnya apa sih Pak fasilitas yang ada di Novotel ini? Baik, kalau fasilitas memang di Novotel secara umum kita sangat lengkap ya, baik dari mulai dari kamar, kemudian fasilitas meeting dan event, kemudian fasilitas food and beverage. Nah, restoran ini namanya adalah The Square Restaurant. Ini adalah salah satu fasilitas food and beverage yang ada di Novotel Lampung. Kalau misalnya fasilitas dari The Square ini apa?
Kalau di The Square ini sendiri, pertama daya tampung kita kurang lebih sekitar 300 sampai 350 seating capacity. Kemudian Square Restaurant sendiri dilengkapi dengan buffet terpanjang yang ada di semua hotel yang ada di Provinsi Lampung ya. Jadi kurang lebih kami punya buffet itu sekitar 50 meter yang dilengkapi dengan variasi makanan yang cukup lengkap dari ujung ke ujung, baik start dari tradisional, Nusantara, Western, kemudian Chinese food. Kita juga punya ada live cooking dengan berbagai macam variasinya. Kalau konsep yang diusung sendiri apa nih Pak dari Square Hotel? Ya, dari sejak kita buka kembali di bulan Agustus 2019, kita membawa konsep autentik modern. Modern autentik. Jadi kita gunakan konsep seperti interior dengan banyak didominasi oleh kayu jati ya, dengan nuansa warna yang cerah sehingga memberikan suasana baru kepada The Square Restaurant kami. Kalau dari makanannya, dari yang makanan yang disediakan Square, ini ada menu favorit nggak sih Pak? Menu andalan atau emang semuanya jadi andalan? Kalau dibilang andalan, semuanya kami suguhkan yang terbaik ya. Semuanya juga enak, tapi yang terbaru yang kita suguhkan sejak restoran ini dibuka kembali, kami menambahkan satu outlet tradisional corner yang memang benar-benar didesain menyerupai yang kondisi yang sebenarnya. Jadi kita taruh di sana itu ada angkringan. Oh iya. Ya, angkringan itu ada rotasi menu setiap harinya berbeda-beda. Nah, kemudian juga yang tidak kalah yang menjadi andalan kami adalah live cooking. Live cooking kami ada sekitar 4 jenis dan berganti-ganti setiap hari. Ya, dan itu menjadi daya tarik utama. Jadi tamu bisa langsung melihat chef kita memasak langsung untuk tamu sendiri. Oke, tapi kalau misalnya keunggulan dari The Square Hotel ini ya, Pak, dibanding dengan restoran-restoran lain yang di Lampung itu seperti apa Pak? Secara makanan sudah pasti kami menyuguhkan makanan yang terbaik dan didukung oleh chef yang sudah punya kemampuan yang mumpuni. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kami menyediakan space yang sangat luas dan sangat besar. Jadi mencukupi untuk kapasitas kamar kami sekitar 220 kamar. Jadi tidak ada hambatan atau tidak ada masalah pada saat full occupancy, restoran kami cukup bisa menampung semua tamu di saat breakfast, di saat bersamaan. Jadi tidak perlu ngantri. Iya. Setelah menyantap hidangan, para tamu juga bisa berselfie dengan latar kolam renang dan Teluk Lampung.